Barat, Timur, Karang Madura, dan sebagainya di seluruh Jawa Timur. Tentu kita berharap sesuai dengan rencana yang mensupport semuanya. Baik, semuanya. Dan tentu doa kami untuk teman-teman. Allah nasab jalan. Kami dari tim ekspedisi korban kemanusiaan dari Yayasan Dana Sosial Al-Fula Surabaya. Saat ini kami sedang melaksanakan penimbangan, di situ bisa dilihat. Penimbangan ini bertujuan untuk memastikan bahwa YDSF Beli itu sesuai standar yang ada di majalah YDSF, yaitu berkisar antara 30 kg sampai 34 kg. Kami melaksanakan penimbangan ini insya Allah pada hari ini dilaksanakan, kemudian besok kita lanjutkan dengan sesi pengiriman kepada dai-dai di seluruh wilayah Jawa Timur. Kambing jombang ini kita salurkan di beberapa tempat, ada wilayah Trenggalek, Telungagung, kemudian Lamongan, kemudian Ponorogo, Nganjuk, dan Jombang sendiri. Insya Allah program kurban rame-rame ini bisa terlaksana dengan baik atas kerjasama para donatur dan juga tim kurban ekspedisi kemanusiaan. Semoga ini bisa bermanfaat dan bisa terdistribusikan dengan baik sehingga bisa bermanfaat bagi para penerima kurban atau para duafa yang sangat membutuhkan bantuan hewan kurban yang ada di seluruh wilayah pedesaan, seluruh wilayah Jawa Timur. Tim distribusi kandang ngawi akan mendistribusikan hewan kurban sebanyak 130 ke Kota Tuban, Bojonegoro, Magetan, Ponorogo, dan Pacitan. Sebanyak 130 ekor kambing dengan rata-rata 32,6 kg. Sesuai amanah donatur, kita sesuaikan dengan minimal timbangan 30 kg. Jadi donatur akan tahu besar dan berat kambing tersebut.
di antara kita termasuk orang yang beruntung. Bersihkan harta, sehatkan jiwa. Seberapa kita peduli, sisihkan harta untuk dua part. Bersihkan harta, sehatkan jiwa. SF, amanah dan profesional.